ngoren. Yang ungu pas banget bos. Duh, yang ungu lagi. Eh, curang loh ya, ini gak benar. Gue pengen ide lah. Curang apaan? Kalau kalah ya udah kalah aja, kalau ada curang-curang. Rencana bos, saya pikir itu cara cepat buat mencapai solusi bos. Solusi apa? Aduh Panco, kamu bilang solusi? Saya ini mencari calon istri yang baik Tono, bukan mencari wanita preman untuk dijadikan istri. Bukannya tipe cewek bos untuk wanita tangguh? Makanya saya bikinin sayembara Panco bos. Kan kalau pemenangnya ntar wanita tangguh bos, ya kan? Tono, isi kepala kamu tuh sederhana banget ya. Makasih bos. Itu bukan pujian Tono. Tapi saya orangnya sederhana bos, mempesona. Tono, bos, bos, maaf ya. Servisnya dibawa kemana? Ya ke bengkel, maksudnya ke material. Itu jual aja nih mobil, beli yang baru. Wah enak aja, ngasih sendiri nih. Tak api tutut, awas. Iya panda turun, naik kereta api tutut. Bos, udah nyala nih. Udah, ayo. Iya. Ya. Ke Bandung, Surabaya. Aduh. Sakit. Ya sakit. Reak. Awas hati-hati. Satu di sini. Nah, ayo kita nyebrang. Awas aja nih ya. Kita nanti ya.
Intinya, papa sama mama sepakat menjodohkan kamu. Jodoh? Ngomongin apa sih ini? Ya, selama ini papa dan mama khawatir sama kamu. Masa sampai sekarang masih jomblo? Padahal kamu itu sudah cukup umur untuk bisa punya pendamping hidup. Pak, Ma, Andit ini bisa cari jodoh sendiri. Ya, gak usah khawatir deh. Bagaimana kita gak khawatir, Andit? Kamu itu sudah menjomblo selama 5 tahun. 5 tahun? 4 tahun, 6 bulan? Ya sama aja itu dengan 5 tahun. Coba deh diingat-ingat. Mana pernah sih kamu memperkenalkan teman perempuan ke papa sama ke mama? Ma, Andit itu menjomblo itu pilihan, bukan gak laku. Itu prinsip. Justru karena itu pilihan, papa sama mama khawatir. Memangnya kamu mau jadi bujangan lapuk? Aduh, udah deh, Andit bisa cari sendiri. Udah gak usah khawatir. Ya sudahlah, pokoknya papa sama mama sudah tidak mau lagi menunggu, ya. Kamu itu anak mama sama papa satu-satunya. Dan kalau kamu seperti ini, keluarga Hardinata tidak pernah punya keturunan. Iya. Nih, Ma, Pa, jodoh itu di tangan Tuhan, ntar juga ketemu sendiri. Tapi ya kalau nggak berusaha nyari, jodoh itu tidak akan pernah ketemu, Andit. Pokoknya intinya begini. Kami sudah sepakat menjodohkan kamu. Dijodohin? Ah, enggak, Andit enggak mau dijodohin. Ini sudah keputusan papa dan mama. Dan kalau kamu menolak, kamu akan kami coret dari daftar ahli waris keluarga. Kok gitu, Pak? Tega banget sih. Ya memang harus tega. Soalnya kalau enggak tega, kamu pasti tidak akan pernah mengikuti kemauan papa sama mama, iya kan? Ya udah, tapi ada syaratnya deh. Syarat apa? Kasih Andit waktu 10 hari buat cari calon istri. Kalau gak ketemu? Iya mau gak mau ngikutin mama sama papa. Andit terima calon istri pilihan mama sama papa. Good boy. Ya, baru aja mau diperlu. Nggak apa-apa tuh. Papa sama mama mau kamu tanda tangan. Kenapa pakai kontrak sudah? Ya untuk jaga-jaga. Kalau-kalau kamu mengingkari perjanjian itu. Oh, jadi gitu. Papa sama mama ini kelewatan banget sih sama anak sendiri gak percaya. Andit, anak mama tersayang. Untuk urusan yang satu ini, papa sama mama memang ekstra hati-hati. Intinya begini, dalam tempo 10 hari, kamu harus bisa mencari calon istri kamu. Kalau kamu gagal, kamu harus terima calon yang papa dan mama sediakan. Itu. Kalau Andit nggak tanda tangan? Ya kamu akan papa coret dari ahli waris keluarga. Semua kekayaan papa akan papa sumbangkan ke yayasan. Kalau kita tanda tangannya di mana? Cuma di sini. Di mana? Di sini. Gua harus bisa dapetin jodoh gua sendiri. Alhamdulillah, perkembangannya sudah lumayan. Kebetulan ada pihak investor dari negeri jiran ingin bekerja sama dengan kita. Oh, bagus. Buat saya itu tetap luar biasa, Pak.
Wah, kalau begitu Pak Dahlan bisa ajakin kita-kita makan gratis di restorannya dong. Dengan senang hati. Mungkin pada pertemuan nanti, biar saya yang atur persiapannya, Bu. Wah, itu ide bagus. Ya nggak, Pak? Iya. Tapi mana sih Andit? Tadi kayaknya di sana. Andit! 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 Iya, Pak. Sini dong. Oh, ini anak saya, Andit. Ini saya. Andit, kasih salim. Ini Om Dahlan, sahabat papa dari zaman sekolah. Ini Andit? Iya. Anak kamu? Iya. Andit, Om. Anak kamu ganteng. Sama seperti bapaknya. Dan saya yakin Layla pasti suka. Layla. Kamu ini bisa aja. Tapi ini penting nih, kita perlu ketemu sama Layla. Ya kan? Siapa tahu nanti jadi besan. Amin. Semoga Tuhan merestui perjodohan kita ya, Pak. Amin. Ya udah, saya pamit dulu nih, Pak. Karena masih ada urusan di luar. Loh, kok nggak makan siang di sini dulu? Ini kan weekend. Masa tetap kerja? Begini loh, Pak. Kalau bisnisnya restoran, kadang weekend pun harus masih kerja. Ya. I know, yang penting hasilnya. Oke, saya antar ke depan. Terima kasih. Telat meetingnya lo. Nah, dong bos. Di Jakarta kan udah biasa macet begini. Gini aja deh. Saya naik ojek dari sini ke tempat meeting. Nanti kalau saya udah selesai, saya telepon kamu jemput di mana? Di mana? Ya udah. Gitu aja ya. Siap bos. Ya udah turun deh. Ayo. Mau kemana? Mau turun? Saya yang turun bukan kamu. Gimana? Iya, pastinya tawa kakak. Mau dari situ doang. Yaudah. Lan, tukang ojek. Bukan, Pak. Sono Kalino. Makasih ya. Yuk. Tanggung jawab. Iya, Mas. Saya bakal tanggung jawab dan saya bakal ngobatin tangan Mas ya. Tapi Mas ikutin saya ya. Ayo, Mas. Coba kenapa-napa, Mas. Mami. Hi. Aduh, maaf banget ya, Mas. Mas jadi lupa kayak gitu, soalnya tadi saya buru-buru kenalin Mas, saya Kenangan. Eh, saya Andit. Untung ini cuma luka kecil ya. Ya. Mas, saya permisi dulu ya. Eh, tunggu tuh. Mau kemana? Kok saya ditinggal? Saya mau ngajar, Mas. Tuh kasihan anak-anak udah pada nungguin saya. Ya, tapi kan nggak bisa gitu dong. Kamu kan yang bikin saya terluka kayak gini. Tapi kan saya udah bertanggung jawab, Mas. Iya, bertanggung jawab. Cuma kan kamu kan membahayakan nyawa orang lain dong. Iya, Mas, saya tahu. Tapi saya udah minta maaf sama Mas. Minta maaf doang. Kalau misalkan saya infeksi gimana? Nih, udah sakit sampai sini. Terus kalau saya diamputasi gimana? Kamu mau tanggung jawab? Aduh, Mas Adin, jangan lebay ya, Mas.
ini kan cuma luka biasa aja. Jadi kalau Mas ada apa-apa, Mas bisa kesini langsung. Saya juga selalu ada di sini. Permisi ya Mas, saya mau ngajar dulu. Ayo adek-adek, yuk kita ke kelas yuk. Yuk kita belajar. Ayo Fadli, ayo. Yuk, ayo. Kita ngaku belajar lagi. Yuk. Lu sekarang jemput di PT Abdullah kecil. Ya, saya tunggu tuh. Orang tua kamu mana? Belum dijemput. Oh. Mau main ayunan? Ayo om temenin. Ayo. Hey. Siap ya. Iya. Enak gak? Ya Allah, semoga kali ini saya bertemu sama jodoh saya. Semoga juga saya bertemu sama wanita yang baik. Wanita yang sebenarnya adalah separuh dari tulang rusukku, ya Allah. Amin.
Ini kosong kan? Boleh duduk dong saya. Banyak tempat duduk lain, Mas. Mendingan di tempat lain aja. Tapi kalau menurut saya di sini tempatnya enak. Dan di sini pemandangannya itu pemandangan yang paling indah. Perasaan sama aja deh, Mas. Ngomong-ngomong soal perasaan. Perasaan saya pernah ketemu sama kamu nih. Oh iya, kamu yang nabrak saya kan ya? Kalau enggak salah nama kamu itu Kenanga. Iya kan? Nama yang mudah dikenal. Maaf ya Mas, saya lagi nunggu orang, jadi mendingan Mas pindah aja deh Mas. Sama siapa? Pacar? Hei, Kenanga, Kenanga tuh, Kenanga, Kenanga tunggu sebentar. Apaan lagi sih? Aku udah ngobatin tangan kamu, udah gak kenapa-napa kan? Ya, oke, saya minta maaf kalau kehadiran saya ngebuat kamu gak nyaman. Ini emang gak nyaman? Kenanga tunggu sebentar. Biar saya ngomong sama kamu dulu. Udah gak sih harus ketemu sama orang. Hambamu istri yang terbaik di sisimu ya Allah. Istri yang aku lamar dan aku nikahi ya Allah. Istri yang selalu bisa menjadi sahabat dalam urusan agama, dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Keponakan saya di sini. Kamu mau daftarin keponakan kamu di sini? Kenapa nggak di tempat lain aja?
Emangnya kenapa nggak boleh di sini? Ya, bukannya nggak boleh sih. Tapi, ya udah deh kalau misalnya kamu mau daftar, kamu tinggal ke bagian administrasi, terus kamu daftarin di situ deh keponakan kamu. Kalau emang benar kamu punya keponakan sih. Biasa kita baca main yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, Padli, kok kamu ada di sini? Emangnya nggak dicariin ibu? Kamu tenang aja. Ibunya Padli udah tahu kalau Padli di sini, ya? Iya. Ibu Padli telah jemput. Gitu. Kenapa kamu kaget ngeliat saya di sini? Tadi saya ketemu sama Padli di taman TPA. Kasian dia sendirian di situ, ya? Ya udah, kamu duduk aja dulu sama Padli di situ. Soalnya aku lagi nggak bisa terima tamu cowok. Ya, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama sayang. Om, ajarin Padli baca ikro dong. Baca ini? Iya. Ba, a. Wih, ternyata Padli pintar. Kan diajarin sama Om. Kan bisa aja. Terus lah, Ed. Ini minumannya ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Padli. Ngetawain ya, kelitikin ya. Ampun ya. Kamu suka anak kecil juga ya? Kalau anak kecilnya kayak Padli, saya suka. Padli ini lucu banget. Padli itu tuh anaknya pintar banget. Oh ya, kenapa?
saya minta maaf ya. Kemarin-kemarin saya kurang sopan sama kamu. Iya, udah dimaafin kok. Makasih. Oh ya, kamu jadi guru TPA udah lama? Iya, udah sekitar 2 tahunan gitu deh. Kamu mau jadi guru TPA? Enggak. Saya enggak bakat. Ya awalnya juga aku kayak gitu sih, tapi lama-kelamaan jadi bisa ya. Waktu itu kamu lagi nungguin orang. Assalamualaikum. Iya. Ada tamu. Iya tante. Oh, iya ada tamu. Maaf. Enggak apa-apa. Tante, ini Andin. Oh iya. Ya. Tante ke dalam dulu ya. Iya tante. Itu tante aku. Kamu yakin mau berhenti mengajar? Nah. Ya. Sebenarnya kemana juga bimbang tante. Tapi ya mau gimana kemauan bapak? Aduh, bapak itu pasti sedih kamu tinggal. Kenangan juga sedih tante. Tapi kalau hati bapak udah menenang, kenapa mau kerja lagi? Terus kamu pasti jarang kesini lagi. Kamu jadi kesepian. Makanya tante cari pendamping dong, biar tante gak kesepian. Kamu bisa aja, tante tuh udah nyaman seperti ini. Lagian juga tante tuh gak bisa ngelupain om kamu. Tante, Kenanga tuh bangga banget sama tante. Tante tuh orangnya setia, terbaik. Bisa aja. Tapi kamu yakin dengan perjodohan? Kamu ikhlas? Bu, misi. Iya, ada apa, Pak? Kenangannya ada. Namanya udah gak jadi sini lagi, Pak. Baru tadi pagi dia pamitan sama saya. Katanya dia mau pergi jauh. Mau pergi kemana, Bu? Saya juga kurang tahu tuh. Tapi kelihatannya ini tergesa-gesa. Mungkin perginya jauh. Oh ya udah kalau gitu terima kasih ya, Bu. Iya. Saya pulang dulu. Terima kasih banyak ya tante. Tante udah menjaga Kenanga selama ini. Tante yang terima kasih sama kamu Kenanga. Tante udah ditemenin. Iya sama-sama. Kamu hati-hati ya, jaga diri. Tante tuh sayang banget sama kamu. Kenanga juga tante. Ada yang ditunggu Kenanga? Enggak tante, perasaan Kenanga aja. Ya udah tante, Kenanga pergi dulu ya tante. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam buat papa ya. Iya tante. Andit,
Makasih tante. Kenangannya di mana tante? Kenanga udah pergi, dia nggak tinggal di sini lagi. Pergi kemana? Ke rumah orang tuanya. Ke rumah orang tuanya. Oh ya udah kalau gitu saya minta alamat orang tuanya ya. Aduh Nandit nggak bisa, maaf. Saya mohon tante, ada yang saya harus omongin sama Kenanga. Saya tuh nggak bisa kasih alamat itu sama Nandit. Dan saya udah dipesenin sama Kenanga. Gini aja, sebaiknya Nandit lupain Kenanga aja ya. Mungkin ini lebih baik untuk kamu sama Kenanga, ya? Kenapa saya harus ngelupain Kenanga, tante? Kenanga sudah dijodohkan sama orang tuanya. Dia ikhlas menerima perjodohan itu. Ini sebagai bukti bakti dirinya sama orang tuanya. Nah, Andit, coba hal ini kamu pikirkan lagi baik-baik. Jangan kamu ganggu niat ikhlasnya Kenanga, ya? Ya Allah, hamba ikhlas ya Allah dalam perjodohan ini ya Allah. Hamba pasrah dan ikhlas ya Allah. Siapapun yang menjadi suami hamba nanti, itu pilihan yang terbaik buatmu ya Allah. Karena jodoh di tanganmu ya Allah. Hamba takut ya Allah. Hamba takut melarang dan perjodohan ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Berikanlah petunjuk yang terbaik buat hamba ya Allah. Semoga hamba bisa mendapatkan suami yang terbaik buat hamba ya Allah. Andit sudah ikhlas untuk menerima perjodohan ini. Dan Andit mau ngikutin kemauan papa sama mama. Dan Andit juga ikhlas dengan calon istri yang papa sama mama pilih. Oh, Andit. Oh, Andit. Papa bangga sama kamu. Kamu sudah bersedia terima kekalahan secara gentleman. Papa tahu ini tidak mudah buat kamu. Mama juga sayang. Mama bangga sama kamu. Maafin mama dan papa ya. Selama ini memaksakan kehendak sama kamu. Itu semua demi kebaikan kamu. Karena mama dan papa sayang sama kamu. Ya. Of course. Oke. Okay. Pak Dahlan dan keluarga sudah di depan. Kita tunggu mereka. Ya. Yuk. Tuh kan benar. Si Laila si Gigi Tonggos. Aduh. Mampus gua. Mendingan gua cabut aja deh. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik-baik ya. Tadi perjalanan ke mana? Dip, 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 dip. Aduh.
Andit. Andit. Aduh, Pak. Tadi saya lihat Andit, Pak, di pintu belakang. Dia buru-buru, nggak tahu dia mau kemana. Oh, kamu susul. Ayo, tahan dia. Hati-hati. Mari, Pak, silakan masuk. Mas, turun, Mas. Ah, jangan nekat deh, Bang. Lompat. Lepasin dia. Biar saya pergi. Lepas. Andit, Kenanga, kamu ngapain di situ? Ya, ini rumah saya. Jadi kalian sudah saling kenal? Kamu ngapain di situ? Aku lagi ada acara keluarga, iya kan Pak? Iya, betul. Maksud Bapak? Ini Laila. Nama lengkapnya Laila Kenanga. Turun dulu. Nah, begitu dong. Andit. Kalau ada yang salah, Papa sama Mama, kita bicarain ya. Dan kalau kamu nggak setuju sama perjodohan ini, batal. Siapa bilang Andit nggak setuju? Andit nggak pernah bilang nggak setuju. Ayo, Papa lupa dari awal juga Andit bilang Andit ikhlas. Andit ikhlas kok, Pak. Apalagi kalau sama Kenanga. Alhamdulillah, rencana kita disetujui Allah. Tapi kita perlu tanyakan lagi sama Laila. Gimana Laila? Maaf Pak, Laila gak bisa. Laila, jangan bikin malu Papa ya. Maksudnya Laila gak bisa nolak perjodohan ini. Bikin deg-degan aja. Alhamdulillah Pak. Iya memang saya lihat mereka ini serasi banget Pak. Iya betul Pak. Kita aja ini ya, orang tua yang gak ngerti bahasa anak-anak. Iya Pak. Bahasanya bersayang. Kita bicarakan di dalam. Ayo mari. Belum muhrim. Ya udah kalau gitu cepet dimuhrimin aja.